Nunun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Tese TV Keluarga Mang Irin. Kali ini saya sedang hunting di petak Cimekar Rancaikek, di mana sedang dilakukan pembangunan double track untuk Kiara Condong dan Kiara Condong sampai Cicalengka. Yang baru itu ada di sebelah kiri saya, itu Masjid Al-Jabar. Dan sepertinya akan ada kereta yang melintas di sini. Sinyal menunjukkan tanda aman. Itu hasil sinyal yang dipindah ya, dia sebelumnya di sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Proses pengerukan BK untuk pembuatan jembatan untuk jalur baru double track. Nunun. Ya, inilah Argo Wilis. Inilah hasil yang sudah diratakan pada sisi sebelah barat, dan itu yang di sebelah timur itu yang sedang dipasang pancang atau beton awal ya, saya nggak tahu istilahnya apa. Dan ini sudah digali. Kali ini ada parcel. Thank you.
suasana proyek pembangunan double track Kiara Condong Cicalengka. Dan di depan saya itu adalah stasiun Rancaikek. Dan saya tidak tahu apakah stasiun yang sebelah selatan ini akan dibongkar atau tidak. Yang jelas double track itu nanti ada di sebelahnya atau nggak tahu juga. Jadi lurus itu dari track yang paling tengah, double tracknya, landingnya itu ada di sebelah kiri. Jadi lurusan dari jalur 3. Nah, itu area PJL. Di sebelahnya tempat saya hunting tadi, tepatnya di Tegaluar KCIC. Untuk ke arah timurnya, PJL-nya sudah dipindah.